welcome back to Jason's Next Tire Media. Sekarang kita sedang ada di Malaysia nih, lebih tepatnya ada di APD Crew Circuit. Kita sedang ada di acara Saturday Night Drift dan tim Jason's Next Tire kesini bukan untuk kompetisi, cuma kita sedang mengawal para balap wanita kita si dari WDC. Dari WDC itu yang akan bermain di sini ada Caca, Pamel, Putri Deniza, Anindita Hidayat, sama WDC lainnya. Cuman nggak ikut kompetisi, aja latihan aja seperti di Jelaya sama Wendy Walters. Nah, jadi hari ini itu hari pertama dan sekarang itu kegiatannya masih praktis dari sore dan tapi sampai malam nanti kita ada kegiatan taxi drift dan di sini kita bisa drifting sampai jam 12 malam. Nah, seru banget kan? Dan di taxi drift nanti akan ada train drift juga, drifting rame-rame. Dan besok itu jadwalnya baru ada NDS Lite. Nah, di NDS Lite dari Indonesia ada Rengga Mahendra yang akan ikutan. Ikutin terus kegiatan hari ini. Oh.
di Malaysia di eventnya NDS Lite, dan aku coba juga kelas novice. Itu seperti kelas apa ya kalau di Indo ya? Kayak apa ya? Pro 2 ya? Iya, yeah. Kayak Pro 2 lah. Cuman kita nggak pakai, nggak ada tandem. Terus aku juga coba ada di kelas WDC. Juga ada teman-teman dari Singapura, ada Malaysia, Minfern, my friend. Dia juga ada. Mudah-mudahan kita bisa dapat podium. Kalau lihat dari run-nya sih kayaknya dapat ya. Mudah-mudahan. So, my first time drifting in Malaysia. So fun. Aku pengen lagi, next event pengen kesini lagi. And also the car that I use, Nissan 180SX SR 20, so good. Baru di Malaysia seru banget, new experience. Pertama kali belajar pakai gigi 2 dan high speed serta switchingnya yang cepet juga. Pokoknya completely new experience dan emang asik banget. Ini benar-benar pengalaman yang seru banget, gak bakal dilupain. Apalagi ini aku kayak sempat vakum 10 bulan dan ini pertama kali aku balik lagi ikut kompetisi, dan ini langsung ikutnya di Malaysia, dan rasanya juga beda, treknya juga luas, seru, di sini mobilnya juga lebih banyak, lebih ya keren-keren, tapi jadi nambah wawasan, nambah ilmu baru lagi, karena kita bisa lihat orang-orang yang di sini, driver-driver sini, cara main mereka, semuanya, ya beda culture sama Indonesia, cuma overall ini seru banget. Pokoknya pengen sih ketagihan bisa nggak cuma di Malaysia, bisa di negara-negara lain, amin. Alin Gita, make some noise, Alin Gita from Indonesia. She just baru saja juara IDS WDC ya, yeah? Daripada Indonesia. Yeah, all right, second place. I think I will announce the champion first. The champion for WDC from Malaysia, Min Van Kwan! Singapore and Indonesia on the podium. Now taking the top is Mr. Eric and also Mr. Akbar. It's Renga.